Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks. Terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, benua Asia dan benua Australia. Pengaruhnya wilayah Indonesia beriklim laut yang mendatangkan banyak hujan. Selain letak geografis, penting melihat Indonesia dari letak geologis berdasarkan jenis bebatuan yang ada. Secara geologis, Indonesia dilalui oleh dua pegunungan, yakni Mediteranean pada sebelah barat dan pegunungan Sirkup di bagian timur. Keberadaan dua pegunungan tersebut membuat Indonesia kaya akan gunung api aktif dan rawan akan gempa bumi. Berbicara tentang masalah gempa, salah satu daerah di Indonesia yang rawan akan bencana ini adalah Sumatera Barat. Itu terjadi akibat Pulau Sumatera berada di atas patahan besar Sumatera atau patahan Semako, di mana terdapat 4 segmen aktif, yakni segmen Sianok, segmen Suliki, segmen Sumani, dan segmen Sumpur. Pada jalur ini juga terdapat 3 gunung api yang aktif, Gunung Tandike, Gunung Merapi, dan Gunung Talak. Patahan Semangko dimulai dari Teluk Semangko di ujung Sumatera hingga ke Teluk Andaman di Pulau Nicobar. Sumatera Barat juga terletak di pantai barat Sumatera yang secara tektonik berdekatan dengan zona subduksi, yaitu zona pertemuan atau perbatasan antara dua lempeng, yakni lempeng Samudra Hindia Australia dan lempeng Eurasia. Beberapa kejadian gempa tercatat pernah terjadi di Sumatera Barat. Kejadian gempa di Sumatera Barat selain menimbulkan korban jiwa, kerugian juga mengakibatkan bencana alam lainnya seperti tanah longsor. Adapun beberapa penyebab kejadian tanah longsor antara lain getaran yang diakibatkan gempa bumi, mengakibatkan tanah menjadi retak. Jenis tata lahan yang mengalihfungsikan hutan sebagai lahan persawahan ataupun perladangan. Kejadian gempa bumi yang hebat dapat menyebabkan susut pada permukaan air danau atau bendungan. Akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan lereng menjadi hilang, sehingga terjadilah longsoran. Apalagi ditambah dengan adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, terutama di sekitar tikungan pada daerah lembah. Akibat kerusakan hutan atau berkurangnya wilayah hijau, justru dirasakan oleh manusia. Karena itu, penting bagi masyarakat berperan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga hutan. Tujuannya adalah untuk penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan menggali kearifan lokal masyarakat seperti yang dilakukan di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat memanfaatkan kearifan lokal atau pengetahuan lokal masyarakat dalam mengelola atau menjaga lingkungan alam sebagai salah satu upaya meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi masyarakat terhadap bencana alam melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat PHBM. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini disesuaikan bentuknya dengan adat istiadat, masyarakat dan lingkungan alam itu sendiri. Adapun beberapa bentuk kearifan lokal masyarakat di Sumatera Barat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah pengelolaan hutan nagari, hutan larangan, dan hutan kemasyarakatan.
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi pelopor dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat sejak 5 tahun telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat dengan kearifan mereka menunjukkan keterkaitan kepada hutan yang mendukung kelestarian, pelindungan dari bencana, sekaligus pemenuhan sumber kehidupan. Luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 nomor 35 telah ditetapkan sebesar 2,4 juta hektar. Kalau berdasarkan sebaran wilayah, itu kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan kawasan Bukit Barisan, itu adalah relatif, saya bilang, masih bagus hutannya. Kalau saya boleh, misalnya Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solo, ya, Kabupaten Pasaman, Tanah Datar, Sijunjung, ini sebagian yang melekat kepada Bukit Barisan masih bagus, tapi yang agak kehilir ke sana mungkin juga sudah mulai rusak. Terus daerah pesisir selatan yang berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat, walaupun secara sporadis juga terjadi illegal logging di sana, tetapi secara persentase tutupan kawasan hutan kita di Sumatera Barat menurut hemat saya masih bisa mendukung kondisi hutan Sumatera Barat ini. Tetapi untuk itu kita tidak pernah lengah, kita tidak pernah diam, kita tetap melakukan upaya-upaya konservasi, rehabilitasi, pengamanan. Inilah yang kita lakukan bersama dengan masyarakat, yang kita konsep dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Masyarakat harus diikutsertakan sehingga pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini, masyarakat bisa memanfaatkan nilai ekonomi dalam sebuah kawasan hutan dan juga bisa memanfaatkan nilai ekologi. Saat ini, sudah ada 11 hutan nagari dan 13 kelompok hutan kemasyarakatan atau HKM. Seluas 36.886 hektar yang tersebar di Solok, Solok Selatan, Padang Pariaman dan Sijunjung, Pasaman, dan Pasaman Barat. Hingga tahun 2019, Pemprov Sumatera Barat menargetkan hutan kelola rakyat mencapai 12,7 juta hektar dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan hutan tanaman rakyat. Dua nagari di Provinsi Sumatera Barat yang berhasil dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah Nagari Indudun di Kecamatan 9 Kota Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan Nagari Paru di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Nagari atau Desa Indudun yang terletak di Kecamatan 9 Kota Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dapat ditempuh selama 2 jam perjalanan dari pusat kota Solok. Terletak di ketinggian 532 meter di atas permukaan laut dan berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan topografi berbukit. Nagari ini hanya memiliki luas 1.400 hektar. Dengan jumlah lahan, di mana sepertiganya merupakan kawasan hutan atau sekitar 513 hektar, terdiri dari 350 hektar lahan kosong, 300 hektar lahan kritis, 80 hektar lahan kebun, dan 24 hektar kawasan lainnya. Nagari Indudur merupakan salah satu nagari yang menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan bentuk hutan kemasyarakatan seluas 240 hektar. Di sini, 693 jiwa warga Nagari Indudur sangat menjaga kelestarian hutan mereka.
di mana masyarakat yang melakukan perusakan bersedia mendapat sanksi adat dari masyarakat Indudur lainnya. Sanksi ini telah tertuang dalam Peraturan Nagari atau Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Bagi masyarakat yang melakukan perusakan hutan akan diberikan sanksi adat berupa pengucilan di masyarakat ditambah denda 10 saksemen. Kalau masalah hukuman, kalau seandainya terjadi sebuah kerusakan hutan, itu kami denda masyarakat kami dengan 10 karung zat semen. Dan masih melakukan kesalahan, kami tidak melayani urusan adat dan juga urusan pemerintah. Dan kami akan melanjutkan kasusnya, kalau seandainya illegal logging akan melanjutkan kasusnya ke kepolisian. Namun Nagari Indudur ini tidak hanya menerapkan hukuman adat bagi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat diperkenankan untuk mengelola nagari ini, khususnya yang termasuk dalam hutan kemasyarakatan. Dalam peraturan nagari ini juga diatur tentang pengelolaan hutan oleh setiap kepala keluarga sejumlah 222. Di mana setiap kepala keluarga harus menanam minimal 1,5 hektar tanaman muda demi kesinambungan program hutan lestari di Nagari Indudur. Luasnya cuma sedikit 248 hektar. Sekarang masih ada kayu yang mungkin dikatakan sudah cukup menengah besar, dan juga ada ilalang. Jadi memang hutan ini masih tertata dengan baik. Cuma mungkin ada beberapa program yang akan kami lahirkan di HKM. Tentunya ini bisa melestarikannya lagi. Keberadaan hutan kemasyarakatan ini telah mampu menambah nilai perekonomian bagi masyarakat Nagari Indudur. Hal ini ditegaskan oleh Anton, warga Nagari Indudur yang juga merupakan ketua kelompok tadi yang selama 3 tahun terakhir telah merasakan manfaatnya. Bisa meningkatkan pendapatan atau menambah pendapatan tani lah, masyarakat kelompok tani lah kan. Contoh kalau di Kemiri kan bisa menambah ekonomis lah bagi petani kan. Setiap kelompok tani di Nagari Indudur mendapat lahan antara 7 hingga 40 hektar untuk dikelola. Pembagian lahan juga telah diatur agar kerjasama antar kelompok tani makin terjalin dengan baik. Selain memberikan manfaat ekonomi, keberadaan pola hutan kemasyarakatan di Nagari Indudur untuk mitigasi bencana, yakni mencegah bencana dan mengurangi dampak bencana. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Solok saat ini telah menjadi prioritas program bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok. Jadi untuk di Kabupaten Solok saat ini kita kan punya yang namanya HKM itu 250 hektar di Nagari Indudur, Kecamatan Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Kemudian yang dalam perjalanan proses sekarang itu ada hutan nagari di 3 lokasi. Pertama di Sungai Abu, Nagari Sungai Abu, kemudian di Nagari Sari Alantiko. Itu dua-duanya di Kecamatan Hilir Argomanti. Kemudian ada satu lagi di Nagari Sirukam di Kecamatan Lemanjaya. Jadi ada 3, Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki. Jadi di 3 nagari itu kita sekarang sedang menggalakkan atau sedang menggiatkan, kelompoknya sudah ada, areanya pun sudah ada, dan itu sudah kita tetapkan dengan SK Bupati. Ya, itu sudah, masyarakatnya sudah, kelompoknya sudah. Langkah Nagari Indudur dalam menjaga dan mengelola hutan berbasis masyarakat melalui pola hutan kemasyarakatan juga dilakukan oleh masyarakat Nagari Paru di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung di Sumatera Barat. Mereka menjaga rimbo larangan atau hutan larangan milik mereka dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
sinar matahari menyusup melalui dedaunan, menyinari hutan yang berada di Sijunjung, Sumatera Barat. Hutan ini adalah paru bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung. Dengan keanekaragaman hayati bahkan fauna, luas keseluruhan hutan di Sijunjung mencapai 168 ribu hektar. 60% diantaranya merupakan kawasan hutan lindung. Hanya 40% yang merupakan kawasan budidaya yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah hutan nagari atau hutan desa yang berada di desa atau Nagari Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Nagari ini berjarak 25 km dari Kecamatan Sijunjung. Untuk mencapai Nagari Baru, kita harus melewati hutan dengan beberapa nagari, di antaranya Nagari Durian Gadang dan Nagari Aye Ange. Keasrian alam dengan rimbunan pohon menyapa sepanjang perjalanan yang semakin lama semakin sulit dan membukit dengan ruas jalan yang menyempit. Hingga akhirnya tibalah di Nagari Baru, yakni sebuah nagari seluas 24 ribu hektar dengan 17.5 hektar berada dalam kawasan hutan. Dan sisanya 6.5 hektar berada di luar kawasan hutan. Topografi Nagari Baru berbukit dan berjurang. Nagari Baru memiliki hutan lindung yakni hutan Nagari Baru yang juga terkenal dengan sebutan sebagai Rimbo Laragan yang bermakna suatu kawasan rimbo atau hutan yang tidak boleh diganggu masyarakat atau siapa saja, tidak boleh merusak hutan. Pencegahan kerusakan hutan ini diperkuat dengan pembuatan peraturan nagari atau perda tentang rimbo larangan nomor 1 tahun 2002 tentang pelestarian 4.500 hektar hutan lindung Nagari Baru. Perda ini didukung oleh para tetua adat dan pemerintah daerah setempat. Dalam rimbo larangan ini, beberapa aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat antara lain, masyarakat dilarang melakukan perambahan hutan dan mencuri kayu atau illegal logging. Kepala Nagari Baru Iskandar yang merupakan perintis pelindung hutan Nagari Baru ini juga menegaskan di awal dirinya sempat mendapat penolakan dari warga. Oh jelas, yang jelas sekali tentang itu tentu ada dari masyarakat kami. Karena waktu kami pertama sosialisasi kan itu banyak yang protes, Bu. Karena kita yang namanya masyarakat desa atau nagari, kebanyakan hidupan dalam hutan, Bu. Berarti sebagai yang hidupnya bergantung pada hutan, pasti memprotes. Nah, yang keduanya ada juga yang masyarakat dari luar nagari, Bu, yang tidak suka. Dia ini memperalat masyarakat kami, Bu. Masyarakat kami yang tidak punya modal, dia peralat. Orang-orang ini juga sebagai tantangannya bagi kami dari lapangan. Seiring waktu masyarakat mulai merasakan manfaat dari pelestarian hutan, seperti yang dirasakan oleh Sidardi, 27 tahun, warga Nagari Baru. Oh, manfaat yang luar biasa, terutama untuk irigasi sekitar sawah daerah situ, manfaatnya yaitu air itu nggak pernah putus, dan lagi di sekitar hutan lindung itu yang namanya cuaca panas itu tidak terlalu panas. Demi terus menjaga kelestarian hutan agar manfaatnya terus dirasakan oleh anak dan cucu, kini, Sinardi merupakan salah satu dari penjaga hutan melalui pengamanan dan perlindungan hutan berbasis nagari atau PPHBR. Jauh sebelum Sinardi dan para generasi muda lainnya adalah Sahirma,
yang kini menjadi ketua kelompok dari pengamanan dan perlindungan hutan berbasis nagari atau PPHBN di Nagara Paru, yang telah menjaga Rimbo Larangan sejak tahun 1984. Jauh sebelum lahirnya peraturan nagari. Tujuannya sangatlah sederhana, agar sawahnya terus teraliri dengan baik. Sekali dalam sebulan kita mengeliling tuh jalan sana. Nah, putar-putar ya, mana rusak ya, kalau rusak ditebang ya siapa yang menebang itu, kan jarang tuh. Ini ada apanya Bu, siapa yang menebang pohon di dalam hutan lindung, itu kalau di secara kampungnya diutangan siku jawi potongan. Nah, kalau di pemerintah, nah, siapa yang kedapatan, tidak maunya motong jawi dah, ajuan ke pemerintahan. Nah, itu makanya terjadilah hutan larangan ini. Berdasarkan perda ini juga, maka jika ada yang melanggar aturan dalam merusak atau memanfaatkan kawasan rimbo larangan, maka akan dikenakan sanksi, seperti denda atau sanksi teguran atau lisan. Mulai tahun 2014, Rimbo Larangan Kenagarian Paru telah mendapatkan izin pengelolaan dari Surat Keputusan Kementerian tahun 2014 dan SK Gubernur tahun 2015. Adanya kebijakan perhutanan sosial di Sumatera Barat, memang khusus Paru ini dia punya kearifan lokal khususnya di situ. Masyarakat di situ dengan pemerintah nagari beserta Nini Mama, pemangku adat, sudah bersepakat bahwa lokasi hutan Paru itu memang mereka pelihara, mereka jaga, ya. Itu disepakati di situ, ada pernah peraturan nagari yang disepakati bersama. Ini yang membuat dari dulunya sampai sekarang Paru itu memang hutannya benar-benar terjaga gitu, memang benar terjaga, sehingga dengan adanya program perhutanan sosial itu, bagaimana hutan Paru yang selama ini hanya sudah punya kearifan lokal tetapi belum bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat. Nah, ini program perhutanan sosial ini yang kita dapatkan di situ. Jadi tidak ini lebih kepada nanti setelah itu di kita perhutanan sosialkan, lebih kepada nanti adanya peningkatan kesejahteraan di situ. Ya, selama ini seperti jasa lingkungan, kemudian hasil hutan bukan kayu, kan mereka juga tidak boleh ya mengambil itu dari masyarakat takut, karena memang pernah itu mengaturnya seperti itu. Jadi kita arahkan hasilnya boleh, tapi penebangan kayu itu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat gitu. Kini Rimbo Larangan mulai dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Nagari Paru dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Ya, bahkan kami mensosialisasikan ke masyarakat, di hutan ini yang bisa kita ambil hanya yang hasil hutan bukan kayu. Contohnya gini, banyak nih Bu, ada damar tadi, ini rotan banyak nih jenis-jenisnya ini untuk perabot. Nah, ini bisa dipungut di sini, enggak apa-apa kan? Nah, kalau itu sumber air kan bisa juga untuk kita memanfaatkan. Kalau kami apakan di masyarakat Bu, sosialisasikan tuh hasil hutan bukan kayu ini lebih besar dari kayunya Bu. Misalnya kita nubang kayu, itu cuma hasilnya 10% Bu dari hasil ekonomi, nilai ekonomi. Tapi kalau kita memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, ini 90%. Karena kita belum maksimal memanfaatkannya Bu. Contohnya kayak rotan ini kan bisa untuk mebel, bisa untuk lain-lainnya. Nah, kalau seandainya nanti bisa dikelola oleh masyarakat, tentu masyarakat bisa terangkat nilai ekonominya nanti. Rimbo Larangan Nagari Paru merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dapat berperan dalam konservasi lingkungan dan sebagai upaya mitigasi bencana untuk mencegah bencana atau mengurangi dampak bencana. Sejak tahun 2014, Rimbo Larangan ini telah dijadikan sebagai wilayah atau kawasan hutan penyedia karbon oleh Lembaga International Forest Carbon.
Aliran sungai di Sungai Sirah yang terdapat dalam Rimpo Larangan tidak hanya mampu mengaliri sawah ataupun dimanfaatkan sebagai perairan di Nagari Paru. Namun, sebaliknya, keberadaan hutan di Si Junjung secara keseluruhan perlu terus dipertahankan. Karena di Si Junjung terdapat dua sungai besar yang bermuara ke Provinsi Riau dan Jambi, yaitu Batang Kuantan dan Batang Hari. Bila hutan Si Junjung tidak terpelihara, dampaknya tidak hanya bagi warga Si Junjung, namun juga meluas bagi dua provinsi tersebut, terutama saat musim hujan, dapat menyebabkan banjir besar bagi masyarakat di Riau dan Jambi.